Empat kaum yang diazab karena menolak utusan Allah. Yang pertama, kaum 'Ad karena menolak Nabi Hud alaihissalam, mereka diazab dengan angin taufan. Yang kedua, kaum Tsamud karena menolak Nabi Shalih alaihissalam, mereka diazab dengan gempa bumi, halilintar, dan ledakan dahsyat. Yang ketiga, kaum Sodom diazab dengan gempa bumi yang dahsyat karena menolak Nabi Lut alaihissalam. Dan yang keempat, kaum Midian diazab dengan gempa bumi dahsyat dan ledakan karena menolak Nabi Shu'aib alaihissalam. Ada yang tahu kaum mana lagi yang diazab karena menolak utusan Allah Ta'ala?